kita masukin, Bumbunya kita yang bubuk coba. aja, yang bubuknya aja dimasukin. Indomie nggak dimasak pernah gak? Loh. Tuh kan pada hah kan, pada bingung. Loh. Ah. Inilah bedanya maaf, maaf, maaf deh, maaf deh. Kita, bedanya kita dan dia di sini rupanya. Sini ya. Kalau dari Livi, kita pengen tahu nih, ini sebenarnya nggak fokus gamer. Nggak punya pacar, woy. Weh, ini berarti open nih, dibilang Livi nggak punya pacar. Iya, iya sih. Asik, seru banget. Ini kayaknya lagi di luar, lagi sambil di pantai kayaknya ya, banyak angin Livi ini. Iya, di pantai. Wih, mantap. Baik. Tapi aku bawa iPad pandemi ini. Oke, okay, mantap ya. Jadi tetap bisa mengikuti acara kita sampai selesai tentunya. Mantap. Oke, okay. Kak Livi dan Kak Kenbo, ini sebelum kita berbicara lebih jauh, kita ingatkan lagi ya buat teman-teman media yang ingin bertanya, silakan dapat nulis di kolom chat ya. Pertanyaannya di kolom chat dengan format pertanyaan, kemudian nama dan juga penanya apa, pertanyaannya apa. Gitu ya. Jadi kita misalnya tulis Kak Livi, terus langsung pertanyaannya apa. Oke? Okay? Silakan dikumpulkan dulu di kolom chat, nanti kita akan bahas setelah di sesi Q&A nanti. Baik, Kak Livi dan Kenbo, kita pengen ngobrol-ngobrol nih seputar gamers ya. Kita pengen tahu nih, jadi untuk Kenbo dan juga Livi nih, sejak kapan sih kalian nih suka dengan games, dan dulu pertama kali main games apa? Dari Kak Livi dulu kita pengen tahu. I started with Audition IO Dance, Dragon Nest, Pokemon. Oke, okay. Ayo Dance. Dia main Pokemon juga guys rupanya. Pokemon Go ya tentunya ya. Oke, oke. Okay. Okay. Kenapa? Commute ya. Ya, commute. Oke, nggak apa-apa. Sekarang Kak Kenbo dulu deh. Kita pengen denger nih. Ini dari pro player-nya langsung nih. Dulu tuh main sejak kapan nih? Dan games apa sih yang paling disukai? Dari kecil sih kalau udah main game ya. Dari SD kelas 1 maybe udah main-main game dari zaman komputer, dari zaman HP juga, Tetris, terus Snake, itu udah main. Cuman misalkan suka game itu, aku sukanya di FPS. Counter Strike waktu itu. Iya, Counter Strike. Okay, yeah. Okay. Menarik ya. Sampai sekarang masih main? Masih. Atau masih. Masih main. Ini termasuk yang setia ya. Ini kayaknya kalau Kak Livi tadi bilang Ayo Dance ya. Kayaknya kalau kita lihat main di Time Zone atau yang di mall-mall, ini ada Kak Livi nih. Oke, okay. Baik, boleh dong, kita juga pengen kepo sih untuk Kak Livi sendiri nih. Kak Livi, kita pengen tahu nih, apa sih yang membuat Livi ini tertarik masuk di dunia e-sport? Obviously, I think the games itself, karena dari dulu I really like games. Oke. Okay. Yeah. And karena also game-nya. The connections. Yeah. Hey. Karena gamenya dan ada koneksi kuat kayaknya. Ini pemain Mobile Legend ya. Kita pengen tahu karakter apa yang dimainin ini biasanya, Kak Livi? Aku pakai Nana atau Wanya. Oh. Yeah. Or Angela. That's the easiest one. Ini kayaknya kalau user ada user Mobile Legend di sini pasti pada tahu ya. Kalau anak-anak ML yang cewek yang main ya, Kenbo, mungkin Kenbo juga pasti tahu. Pasti kalau nggak Angela, kemudian tadi Nana yang lucu-lucu lah pokoknya hero-nya. Baik, menarik sekali ya. Dan kita juga pengen tahu nih, sejauh ini Livi ini kepikiran nggak sih bakal jadi pro player? Kan secara kan jadi brand ambassador di Alter Ego ya. Bakal kepikiran nggak nih jadi pro player atau cuma mau main doang nih? Kayaknya kalau jadi pro player aku skip dulu sih. Jadi fokus saat ini adalah mungkin salah satunya pendidikan ya Kak Livi ya? Iya, pendidikan and also my career. Jadi kalau bisa kayak two in one gitu loh. Baik. Menarik sekali ya, kita doakan ya. Jadi sebenarnya untuk Kak Livi ini kalau kita lihat, dia bermain games just for fun, dan juga dia tapi dia mendukung juga untuk perkembangan e-sport kita di Indonesia ya. Dan kita kembali ke Kak Enbo nih, yang benar-benar sebagai pro player-nya. Kita pengen tahu nih, konon katanya sering ikut turnamen besar. Tadi di awal kita sudah membacakan beberapa profilnya yang dia menang juara 1, juara 3 di berbagai kompetisi besar. Punya tips and trick nggak untuk teman-teman gamers di sini biar bisa sukses dan mencapai turnamen besar seperti Kak Kenbo? Ya harus itu sih, apa sih, benar-benar try hard ya.
Jadi misalkan latihan dan sebagainya ya jangan main-main, tapi kasih waktu. Dalam artian kasih waktu tuh gini, misalkan dia udah 1 tahun kayak gitu terus-terusan tapi nggak berhasil, ya udahlah stop aja, mending ganti yang lain, mungkin karirnya bukan di situ gitu loh, jangan maksain. Kurang lebih seperti itu sih kalau menurut aku. Tetap tetap harus try hard terus sih, jadi nggak bisa main-main karena karir kedepannya pun sangat bagus gitu di dunia e-sport ini. Iya, baik. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya nih, kan kalau kita dengar, kalau kita belajar, terus berlatih, konon katanya akan jadi bisa gitu loh. Hal itu tuh benar nggak sih menurut Kenbo gitu? Jadi pro gitu, gara-gara berlatih terus. Benar nggak sih? Itu benar. Benar. Kalau skill kan bisa diasah. Cuman kan misalkan udah latihan terus-terusan mati-matian, walaupun skill naik tapi nggak sukses-sukses ya, artinya Tuhan udah kasih jalan yang lain, ya udahlah relain aja deh. Saran aku sih gitu sih. Ya terus kasih timeline gitu loh, dalam artian aku terjun ke dunia e-sport paling kok kasih waktu setahun, misalkan setahun nggak sukses ya udah mungkin emang rezekinya di tempat lain, jangan terlalu maksain karena kan terlalu wasting time, bener nggak sih misalnya kayak gitu. Iya, tapi nggak bisa dipungkiri ya bahwa saat ini dunia e-sport ini sangat menjanjikan ya Kenbo ya. Lagi luas banget, lagi gede banget sekarang. Lagi gede banget, mantap ya. Jadi tetap buat teman-teman di para gamers, tapi agak melenceng dikit lah pertanyaannya. Seputar percintaannya juga. Nah Kenbo, kalau kita tahu kalian berdua kan memang punya pacar nih ya. Kalau Kenbo nih punya pacar dan pacarnya nih ngomel-ngomel nggak sih kalau kerjaannya main game terus? Kan ada orang yang, ini ngapain sih? Oh, gue main-main terus, cewek gue main-main game terus. Dan gimana cara mengatasinya kalau ada yang ngomel-ngomel kayak gitu? Ya, diomongin lah. Kalau aku kan main game untuk kerjaan aku gitu loh, untuk menghasilkan duit. Ya misalkan dia marah-marah menolak, ya udah putusin, cari pacar lagi. Bener ya, bener. Tidak pacar yang tidak mendukung hobi pasangannya, kita putusin. Ya. Kalau dari Livi, kita pengen tahu nih, ini sebenarnya nggak fokus game. Saya nggak punya pacar, woy. Wih, ini berarti open nih, dibilang Livi nggak punya pacar, jadi saya nggak tahu, kenapa informasi dari mana yang punya pacar. Ini kayaknya dari manajemen siapa yang ngirim ke aku ya, katanya punya pacar. Kayaknya sepertinya itu salah info atau buat mau spek yang kayak gimana, Nabi? Mau spek yang kayak gimana, Nabi? Mau spek yang kayak gimana? Mau yang ganteng? Nah, di sini mau kok gitu. Tuh nggak ngerokok, ganteng. Aku pernah dengar dia harus bahasa Inggris nih. Mumpung di sini siapa tahu ada orang Medan, koko Medan atau siapa nih, boleh nggak? Nggak. Harus orang Medan ya kok dapat orang Medan? Ah apa, orang Medan? Enggak, bukan kita di Medan aja tugasnya. Kalau Kenbo nih gimana? Oh iya. Kita masuk. Bumbunya bubuk aja, yang bubuknya aja. Indomie nggak dimasak pernah nggak? Loh. Tuh kan pada bingung. Loh. Inilah bedanya maaf deh. Kita, bedanya kita dan dia di sini rupanya. Jadi dulu ada istilahnya Lipi kayak gini. Indomie nggak dimasak loh. Ada mie rebus kan? Mie rebus ini. Ya, mie rebusnya lo kremek. Lo kremek nih masih di tempatnya lah. Lo kremek terus kan. Tapi lu gak usah pakai minyaknya. Lu pakai bumbu yang pedes atau enggak bumbu yang asinnya, lu buka, lu taruh, lu kocok-kocok-kocok, terus lu makan, lu cemilin. Enggak, tapi kenapa lo? Kan udah ada Indominya, itu udah dikasih komplit package-nya kan. Terus kenapa harus enggak dipakai semua gitu lo? Karena itu sensasinya beda ya. Ya mungkin lagi apa ya, buat ngemil sih, lebih tepatnya, bukan buat ngemil. Makan gitu. Kalau ya, ngemil kan bisa ngambil yang lain gitu lo, contohnya chips atau ya kan. Lu kapan ke Indomie? Gua kasih coba dah. Sumpah enak, enggak bohong gua. Ayo minggu depan balik Indomie. Ya udah, nanti kita ketemu, gua bawain, lu sudah coba dah. Enak, sumpah. Nanti tolong ya Kenbo upload di IG-nya di apa? Livi nyobain mie rebus tanpa dimasak. Gua bikin konten gitu. Dah, sumpah dah. Nah, langsung dapat idea konten ya. Apa woi, Indomie doang kayak gitu? Enak, Bi. Sumpah, gue gak bohong, itu enak. Indomie aja udah dulu. Enak, woy. Ya justru itu, lu mesti cobain snacknya, ini buat ngemil. Nah, ini beda nih, mungkin kalau biasanya Livi kan ngemilnya salmon ya. Kalau kita mie rebus yang dikremek, bukan mie remes lagi. Aduh, kalau ngemil gak salmon juga kali.
Iya, ya. Baik, Kalau baik, ngemil baik. kita sushi gitu. Wih, langsung sushi ya, sushi teh di mana? Oke, baik, lanjut ya. Ini masih banyak sih pertanyaannya ya. Boleh dari ada nih dari Rizky Alek nih ya katanya ya. Oke, Rizky Alek, boleh mau nanya langsung atau mau kita bacakan nih? Ada nih tadi di kolom chat juga. Iya, silahkan Rizky Alek ini mau nanya ini kayaknya gamers Halo. nih. Ya, halo Kak Livi, halo Kak Kenbo. Halo Bang Alif, Bang Alif mau nanya sama Kak Livi boleh kan ya? Oke, boleh silakan. Nah, gini Kak Livi kan udah pernah lagi stay di Australia nih gitu. Nah, jadi mungkin ada perbandingan antara e-sport di sana dengan di Indonesia. Nah, menurut Kak Livi tuh gimana sih kira-kira e-sport Indonesia yang perlu dikembangin lagi gitu. Jadi dia bisa bisa bersaing lagi dengan e-sport internasional gitu. Kira-kira apa yang perlu dikembangin lagi dari e-sport Indonesia? Nah, itu dia. Silahkan Kak Livi. This is funny actually, tapi I nggak tahu any e-sports dari Australia at all. Mm-hmm. So, I nggak bisa bandingin apapun karena most of the e-sport yang I tahu, I think it's just American. Iya, nggak bisa ya dibandingin ya yang dengan yang di sana nggak ya. Bisa, ya. Iya. Oke, kayaknya ini pertanyaannya terbatas ya, tapi kita coba cek-cek pertanyaan dari yang lain nih, banyak nih. Apa ya, ini ada nih, banyak banget, kita bingung, kita pilih-pilih. Nah, buat Kenbo nih, menurut Kenbo gimana pendapat tentang roster SEA Games buat PUBG Mobile dan Mobile Legends? Ayo. Waduh, ini quite sensitif sih ya. Bahas ini sejujurnya quite sensitif. Silahkan dijawab. Jawab aman aja, jawab aman. Jawab aman ya. Ya, menurut aku sih ya, ya oke-oke aja sih. Dalam artian ya, emang udah, mereka juga kan pelatnas kan. Dalam artian mereka benar-benar dicek satu persatu mana yang bakal well prepare untuk nanti ngebawa emas buat Indonesia gitu lah. Ya good luck buat semuanya dan keren sih pemilihannya. Oke, positif ya jawabannya ya. Ya positif aja vibes ya kan. Siap, thank you. Ini kita karena waktu terbatas mungkin dua pertanyaan lagi ya. Ada dari Hendri Sukoco ini nanya nih ke Kak Livi katanya. Kak Livi kegiatannya apa sekarang dan Kak Livi kok nggak punya pacar? Apa belum mau pacaran sekarang? Ah, gitu. Dan Kak Livi suka makanan apa di Indonesia? Sebentar. Pertanyaannya apa? Nggak punya pacar? Ya, kenapa Kak Livi kok nggak punya pacar ya? Apa belum mau pacaran? Nih, kayaknya netizen ini nanyanya ada-ada ya. Kenapa nggak punya pacar ya? Dan kenapa belum mau mungkin? Itu pertanyaan yang bagus sih. Karena karena belum ketemu yang cocok aja sih. Oke, belum ketemu yang cocok aja. Oke, kita pengen. Speknya belum dapet. Speknya belum dapet. Kalau gitu kita tanya ya, speknya like apa? Orang-orang di Australia just not it, man. Not enough ya. Oke, okay. Yeah. Kalau boleh tahu, kita pengen tahu ya speknya apa nih? Siapa mungkin tahu? Belum ketemu. Oke. Okay. Oh, spek. Speknya ya. Gak suka yang pelit. Oke. Okay. Terus Sampai. Mau yang bisa kerja. Oke. Okay. Terus kalau bisa orang Medan, gak lah. Canda. Ini diikuti oleh gamers dan media se-Sumatera loh. Berarti kan banyak juga dari Medan. Langsung tuh hadir, hadir, hadir. Gas! Pada komen. Hadir, hadir pada bilang hadir ya. Gas! Oke. Satu lagi nih, tadi Kak Livi suka makanan apa kalau di Indonesia? Nasi Padang sama babi guling. Okay. Padang lu pakai kecap nggak? Gue Padang gue pakai kecap. Ini gue baru. Nasi Padang nggak pakai kecap, pakai kecap, bro. Enak. Gue justru baru tahu nasi Padang pakai kecap justru ya. Tuh kan, aneh lu kan. Itu iya, lu cobain aneh. Dulu baru enak. Itu sekte gue, Padang pakai kecap. Itu okay, the best. Okay, cuy ya. Nih kita pengen tahu nih orang-orang yang ada di Padang mungkin yang hadir di sini apa benar makan nasi Padang pakai kecap lebih enak. Silahkan dijawab ya di kolom chat ya. Aku penasaran deh. Oke, okay, boleh.